Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni Pak Wan nak pergi ke glamping Tok Mat ni di kampung Payang lah. Dalam tu dalam sawit, kemudian kita tengok kesesuaian lah, kesesuaian dari segi nak adakan khusus ke apa ke, dengan sebab dia ada tasik, dia ada kemah, kawasan kemah sebagainya, yang menarik lah, yang menarik. Jom kita tengok sama-sama di glamping Tok Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan dan puan-puan semua. Okey, sekarang ni saya sebagai director marketing kepada glamping camp Tok Mat. Package kita termasuk makan, minum dan aktiviti. Free aktiviti ada glamping, breakfast and aktiviti seperti kayak, basikal, mandi kolam renang, memancing dan menangkap ikan untuk bahagian budak-budak. So, package yang kedua, kita ada dinner, breakfast, kemah dengan aktiviti yang sama juga. Dan package yang paling special adalah kita ada full makan. Daripada check-in customer, ada lunch, ada high tea, minum petang, dinner, makan malam dan breakfast untuk hari yang kedua. Itu dan yang paling untuk satu kemah. Satu kemah boleh muat dalam 4 people dan yang paling best ni, siapa yang ambil package dinner dan breakfast, full makan, lunch, high tea, dinner and breakfast, diorang boleh add on barbecue. Add on barbecue seorang RM80 per person. Dan dalam barbecue tu kita ada lamb, kita ada ayam, kita ada seafood, kita ada ikan. Maknanya diorang ada dinner dan diorang boleh add on barbecue RM80 untuk satu orang. So yang barbecue tu kita marinate everything, sama ada customer nak bakar sendiri atau kita tolong bakarkan dan kita boleh servekan. So yang paling best pasal Clampy Camp Tok Mat adalah free memancing. Daripada check-in sampai check-out, kita ada kayak, kita ada basikal dan kita boleh buat campfire sendiri, campfire. Ini tempat makan, tempat lepak-lepak kat belakang ni tepi tasik. Memang tasik memang lah, memang memang santai-santai yang menenangkan di tepi tasik yang indah ni. Tasik dia ada beberapa ikan ni, banyak ikan jugalah. Jadi tak masalah lah untuk aktiviti air ni, berkayak ke apa tu, rakit. Dan dia ada satu kolam ni. Ni kolam lebih kecil di situ, kita tengok. Di sini tengok ada belakang-belakang tu pun ada kemah lagi lah yang boleh menampung. Semuanya ada 13 kemah lah. 13 kemah. Ini ada store dia. Dan belakang tu ada kayak, ada 2-3 biji kayak. 2-3 biji kayak yang asyik on top, yang untuk beginner. Ada juga jet ski. Nah, ini kolam dia, kolam yang lebih cantik. Dan sini ada boleh ikan. Ikan ni boleh disauk, disauk dengan tangan saja. Berapa ekar? Ekar ada 2 ekar kot. Airnya mengalir, air mengalir. Jadi tak masalah kalau buat aktiviti pun, air dia memang mengalir. Ini bukti dia nampak. Ini bukti dia ada ke, ada buih-buih tu. Buih-buih tu maknanya air luar masuk dalam ni. Ni. Jadi di sana tu ada banyaklah dia punya, dia punya kemah-kemah semua tu. Kemah-kemah. Buat masa ni dia buat package lah. Ada package. Dan ikan di sini memang tengok tu. Beromak-omak ikan dia. Ikan saja tu. Ikan. Dan di situ ada macam tempat rehat
rehat. Rakit lah, rakit rumah, rakit. Ni ada rumah rakit. Mungkin kita boleh ada enjin ke tak ada enjin tak pasti. Ni rumah rakit. Mungkin setempat ya. Dan ujung sana ada pot. Pot mancing untuk orang kampung. Ni. Ada sana. Maknanya memang tempat ni memang ikan. Memang ada banyak ikan. Untuk aktiviti kayak rasanya memang cantik lah. Air lah. Sebab air dia mengalir. Air dia mengalir. Ini untuk masuk ke kolam dia. Air yang mengalir juga masuk ke kolam dia. Dan dia buat netting sini supaya ikan tak keluar. Dia ada dua lapisan sini. Tapi cantik lah, dia cantik. Berkurang 2-3 kaki kot, 4 kaki gitulah. Itu view dia. Di sana dia punya kemah. Itu dia punya jabat. Ada tepi dia ada kemah. Dan dia ada sekali dengan pokok durian lah. Pokok durian ni dia kalau rezeki dapat buah durian. Okey. Kebanyakan dia punya kemah-kemah ni duduk bawah pokok durian lah. Jadi sejuk lah. Jadi sejuk, cuacanya jadi sejuk disebabkan redup di situ. Jadi amat selesa lah untuk kita menginap di sini dalam keadaan macam kampung-kampung macam tu. Okey, kita akan tengok apa dia punya kemah. Kemah kalau sekali pandang tu luas lah, luas. Dia lebih kurang 15 kaki ya, 15 kaki diameter. Dia bulat, berbentuk bulat. Ayo kita tengok. Dia dari luar. Oh, tu dia. Okey, mau dia. Oh, boleh masuk 8 orang. Ada kipas. Ada lampu. Ni dia punya tempat. Tempat tidur dia. Ada tilam yang empuk lah. Dah boleh lepak. Maknanya kita boleh duduk di sini, tengok ke tasik. Dari sini tengok tasik. Pemenangah sini terus depan dia tasik. Memang A lah. Okey, ini tempat lepak-lepak je. Dia ada buat apa tu, ada mani balak-balak ni, datang balak ni. Untuk kita santai-santai, kalau nak mancing pun boleh mancing sini. Dari balak ada barbecue punya tempat, tempat lah apa orang kata malam-malam nak pasang api, unggun api sebagainya. Dan kawasan dia luas lagi lah. Kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti lain, kita belakang sana pun ada lagi kawasan. Tengok, kita boleh buat aktiviti lain-lain. Kalau nak buat family day ke, pasukan mini ke, memang sangat luas lah. Sesuai untuk kita buat ni. Kemudian ada lampu dia memang panau. Jadi memang malam-malam cantik lah. Cantik di sini. Okey. Bilik air. Tengok apa ada dalam bilik air. Ada 4-5 bilik air. 5-4-5 bilik air. Ni pun tempat BBQ juga. Menarik eh. Konsep kayu balak. Konsep kayu balak. Tu ada kolam renang lah. Ada dua kolam renang dalam tu. Yang dalam sikit dan yang cetek sikit. Jom kita tengok apa yang ada dalam kolam renang tu. Ini kolam ikan lah. Ikan apa? Okay, jom kita tengok dalam ni kolam renang dia macam mana.
Okey, itu dia kolam renang dia, berkonsepkan canvas lah, berkonsepkan canvas dengan di apa, besi ya, besi dan canvas. Ini lebih kurang 4 kaki lah rasanya. 4 kaki. Kalau yang nak belajar roll kayak apa rasanya boleh sinilah. Kalau kita minta request kan, kalau buat roll kayak sini. Ini yang dalam sikit, ni yang kecil untuk kanak-kanak main sini, lebih kurang 2 kaki, 1 kaki setengah, 2 kaki air dia. Airnya nampak bersih. Ditukar, diganti setiap kali nak orang masuk lah, mungkin tidak air dia takkan kotor lah. Ini dah untuk mainan kanak-kanak. Dan belakang sana tu ada store, store basikal dia. Kita boleh guna basikal dia secara percuma, package. Ini pun ada tempat lagi tambah kamera ekstra sini. Dan ada juga kursi-kursi tempat jaga untuk apa tu, untuk ibu bapa ni, untuk apa, tengok anak-anak dia bermain di sini. Lepak-lepak apa, sembang-sembang sini pun boleh dibuat daripada simen. Kawasan ni luas sini, belakang ni pun ada tempat camping lagi lah. Kalau siapa nak camping pun belakang ni pun boleh buat, ada 2-3 tapak lagi. Kalau tak ada tapak pun, nak lepak-lepak sini pun boleh. Jadi kawasannya luas. Kalau kita nak buat family day ke, nak buat game ke, nak buat aktiviti-aktiviti, tak ada masalah lah. Memang selesa kawasan ni. Dan memang privacy, memang jauh daripada penduduk kampung. Jadi tak ada masalah sini lah, kita boleh buat aktiviti, macam-macam aktiviti lah. Kalau nak aktiviti yang yang lain lah. Itu sekaja untuk kali ini sebagai review Glamping Tok Mat. Jumpa di video akan datang. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.